Di penjara Penang ada dua tempat solat. Satu masjid untuk staf dan penduduk kampung di luar. Satu lagi dalam surau untuk banduan solat Jumaat. Adakah hukum solat Jumaat? Apakah hukum solat Jumaat bagi banduan? Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Bila dia itu bidak mustauting di situ, masuk penjara akhirnya akan balik juga. Umpamanya 8 tahun, 20 tahun, akhirnya tubik juga. Maka tidak bolehlah nak menjadi ahli Jumaat. Sekurang-kurangnya 40 orang yang ada kena penjara seumur hidup. Dah balik dah mati situ. Bang, ha, jadi biasanya tak ada 40 orang seumur hidup dalam satu penjara. Walaupun ada 2,000 banduan, biasanya ada 2 orang, 3 orang je. Maka taklid kau da'if dalam mazhab Syafi'i boleh dirikan Jumaat. Walaupun tak sampai 40 orang yang mustauting. Eh? Jadi masalah ini masalah khilafiyah. Tak payah balok. Nak buat zuhur pun boleh, nak buat Jumaat pun boleh.